penyakit hati yang mencintai dunia dan takutkan kematian. Di akhir zaman nanti, ramai di kalangan umat Nabi Muhammad SAW yang akan terkena penyakit ini. Ia berpunca dari hati yang telah tertaut kepada dunia dan merasakan dunia ini ialah nikmat yang sebenar sehingga tidak merasakan adanya kehidupan selepas kematian. Menghampiri kepada kemunculan Imam Mahdi, dikhabarkan bahawa kerosakan ini akan berlaku dengan begitu dahsyat sehingga tidak wujudnya keadilan. Kezaliman berlaku di mana-mana sehinggakan ramai orang mula mencari satu figura yang mampu menyelamatkan mereka. Maka pada ketika itulah, kemunculan Imam Mahdi sangat dinanti-nantikan oleh mereka yang beriman. Dalam hadis yang sahih Muslim menyatakan bahawa tanda akhir zaman ini ada banyak gempa bumi, zalazil. Kemudian berlaku kezaliman, iaitu kezaliman maksudkan pemimpin-pemimpin yang ada mengambil kesempatan di atas kelemahan rakyat, menjadikan peluang kepimpinan itu sebagai usaha untuk mengumpulkan wang peribadi. Lalu pada masa itu rakyat seluruh dunia merasa sangat tertekan. Jadi pada masa itulah Allah SWT menjadikan hikmah di sebalik apa yang berlaku kerana umat Islam semua menanti-nanti adanya kepimpinan yang baru. Bai'ah di dalam bahasa Arab membawa erti memberi ketaatan. Ia merupakan satu akad di antara umat Islam yang masih ada dengan calon khalifah yang telah dipilih. Bai'ah dilakukan atas dasar redha, tanpa ugutan maupun paksaan. Ini penting bagi menjaga kemaslahatan di antara seorang yang memimpin dan yang dipimpin di kemudian hari. Setelah berlakunya kemunculan Imam Mahdi di akhir zaman nanti, orang-orang yang beriman dikhabarkan akan menemuinya untuk menzahirkan ketaatan dengan cara berbai'ah. Hanya setelah itu, barulah umat Islam akan bersatu di bawah pemerintahan yang sama dan tidak akan ada lagi perpecahan di kalangan umat Islam. Dunia akan ditadbir mengikut neraca Islam yang penuh adil dan saksama. Sebahagian daripada kita mungkin sedia maklum bahawa setelah kewafatan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, pemerintahan Islam itu tertinggal di atas khilafah ar-Rashidah, iaitu sistem khilafah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah Nabi terangkan, iaitu khalifah yang akan dibimbing. Dan mereka ini ada empat, iaitu Khalifah Abu Bakar, Umar, Uthman dan juga Ali radhiyallahu taala anhum ajma'in. Dan juga sebahagian ulama memasukkan juga termasuk Al-Hasan bin Ali walaupun tempoh pemerintahannya itu sangat sedikit. Dan kemudian kita melihat kebangkitan dinasti Umayyah, kemudian digantikan dengan dinasti Abbasiyah. Dan di sanalah ada muncul beberapa empayar kecil seperti dinasti Mamluk dan akhirnya telah digantikan dengan Khilafah Uthmaniyah dan juga telah dijatuhkan. Dan dalam hadis Nabi menyatakan bahawa alaikum bil jamaah, hendaklah kamu duduk secara berjamaah. Sesungguhnya al jamaatu rahmatun wa firqatun adzabun. Jemaah itu rahmat dan perpecahan itu adalah merupakan kesengsaraan. Dan ini apa yang telah Nabi sallallahu alaihi wasallam khabarkan dalam sebuah hadis yang dinilaikan hasan oleh sebahagian daripada para ulama, iaitu hadis riwayat Ahmad. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut bahawa umat ini akan berada ataupun di bawah satu kenabian, risalah kenabian, iaitu yang merujuk kepada pemerintahan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut bahawa ia akan digantikan dengan sistem khilafah ar-Rashidah yang akan berlangsung selama 30 tahun. Dan demikianlah apa yang kita lihat berlaku apabila Khalifah Ali radhiyallahu anhu terbunuh pada tahun ke-40 Hijrah. Dan setelah itu Nabi SAW mengatakan bahawa akan digantikan dengan sistem Malikan Adhan, iaitu sistem pemerintahan beraja yang agak keras. Ketika itu kita boleh melihat banyak peperangan berlaku pada zaman dinasti Umayyah, pada dinasti Abbasiyah juga, dan kemudiannya sampailah kepada Khilafah Uthmaniyah. Dan setelah kejatuhan Khilafah Uthmaniyah yang berlaku setelah daripada tahun 900 Hijrah dan kemudian akan digantikan dengan Malikan Jabriyan, iaitu sistem kerajaan yang akan mencengkam seperti diktator. Ketika itu kita mendapati sekarang ini banyak pemerintahan berasaskan kepada diktatorism, sistem yang berpusat, yang mencengkam, yang menekan, yang menzalimi. Dan akhir sekali pada fasa yang kelima,
Nabi SAW menyebut akhirnya akan kembali semula al-khilafah ala minhajin nubuwah, iaitu akan kembali pada sistem khalifah yang berada di atas dasar kenabian Nabi SAW. Jadi kesan kepada bai'ah itu menjadikan seorang itu ikhlas dalam menumpahkan taksinya kepada pemimpin yang sama-sama dilantik. Dan apabila pemimpin itu membuat sesuatu kesilapan, maka orang yang berbai'ah itu boleh untuk menegur pemimpin ini dan memberi pandangan kepada pemimpin ini. Begitu indahnya kaedah yang diamalkan oleh bermula di zaman sahabat lagi, iaitu bai'ah yang menjadikan keharmonian antara seorang pemimpin dan orang yang dipimpin. Hari ini dapat kita melihat kepelbagaian jemaah yang mengajak umat Islam ke arah mentaati perintah Allah dan Rasulnya. Kepelbagaian jemaah ini seharusnya diraikan dan bukannya diperlekehkan mahupun dipandang sinis antara satu sama lain. Ini adalah kerana setiap daripada tujuan penubuhan jemaah ini adalah atas satu tujuan yang sama. Semuanya di bawah satu payung untuk menyebarkan risalah keagamaan. Apa yang pasti, Allah Subhanahu Wa Taala itu melihat kepada keikhlasan dan usaha gigih seseorang itu di dalam berdakwah, bukannya rasa bangga terhadap jemaah yang diikutinya. Tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijrah. Tarikh ini dianggap sebagai satu tarikh yang sangat penting di dalam sejarah umat Islam. Ini kerana ia menyaksikan detik-detik akhir kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada ketika ini, baginda sallallahu alaihi wasallam sudah tidak lagi mampu menunaikan solat subuh berjemaah. Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam telah meminta sahabatnya, yakni Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an, untuk mengimamkan para sahabat yang berada di masjid. Setelah berlakunya kewafatan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tampuk kepimpinan umat Islam telah dipegang oleh Khalifah Ar-Rashidin yang dilantik melalui sistem syura. Seramai 4 orang sahabat utama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menerajui kepimpinan ini. Mereka ialah Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Uthman bin Affan dan Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Perubahan di dalam corak pelantikan khalifah kemudiannya telah berubah. Dan Khalifah Ar-Rashidin pada tahun 661 Masihi. Pada ketika ini, amalan sistem monarki mula diperkenalkan. Tidak ada hadis yang spesifik yang menceritakan tahun bila dan bulan berapa Imam Mahdi akan dibai'ah. Akan tetapi di sana ada beberapa petunjuk secara umum daripada hadis Nabi SAW tentang dekatnya keadaan itu yang akan berlaku. Antaranya satu hadis yang sangat baik, iaitulah Nabi cerita secara tepat, spesifik, jenis dan pemerintahan yang akan dilalui oleh umat Islam. Iaitu 5 fasa. Yang pertama, takunun nubuwatu fikum masya Allahu an takun. Umat Islam akan diperintah pada zaman kenabian. Dah selesai, iaitu Nabi menjadi presiden umat Islam. Kemudian Nabi kata akan berakhir zaman itu beralih kepada khilafah Rashidah. Nabi kata pemerintahan khilafah Rashidah selama 30 tahun. Ia telah pun selesai. Ini mukjizat Nabi, subhanallah. Perubahan di dalam corak pelantikan khalifah kemudiannya telah berubah setelah berakhirnya era kepimpinan khalifah Rashidin pada tahun 661 Masihi. Pada ketika itu, amalan sistem monarki mula diperkenalkan. Lepas Sayyidina Ali turun, dapat jawatan kepada Sayyidina Hasan ibn Ali. Selepas Sayyidina Hasan tak jawatan, bermula pemerintahan mulkan adhan secara monarki. Kata sebahagian para ulama, iaitu dengan pemerintah yang pertama Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan. Mulkan adhan. Nabi kata pemerintahan adhan, mulkan adhan ini akan berlanjutan sehingga satu masa diangkat oleh Allah. Amalan ini telah memberi kesan apabila perlantikan khalifah dibuat dengan mewariskan takhta kepada keturunan pemerintah sebelumnya. Sistem ini telah diamalkan sewaktu zaman pemerintahan Bani Umayyah dan diteruskan pula pada zaman Bani Abbasiyah dan Turki Uthmaniyah. Selepas selesai
pemerintahan umat Islam diperintah secara monarki, mulkan adhan, pada zaman Umayyah, kemudian beralih pada zaman Abbasiyah, daripada seorang raja kepada anak, kepada bapa anak saudara, kepada bapa saudara, begitu. Beralih masih lagi mulkan adhan pada zaman Turki Uthmaniyah. Dan kemudian kata Nabi, pemerintahan jenis ini akan berakhir. Kemudian akan berpindah kepada satu jenis lagi pemerintahan baru, kata Rasulullah, mulkan Jabriyah. Iaitulah pemerintahan ataupun pemimpin-pemimpin yang zalim, yang melakukan, melaksanakan sesuatu dengan memaksa kepada rakyat yang dipimpin. Dunia kemudian terus berubah setelah sistem demokratik pula diperkenalkan. Kejatuhan sistem khalifah menyaksikan dunia mengikut telunjuk orang-orang barat seperti yang berlaku pada hari ini. Sistem ini dikatakan tidak akan berubah sehinggalah munculnya zaman pemerintahan Imam Mahdi yang akan mengembalikan tampuk kepimpinan Islam suatu hari nanti. Setelah selesai mulkan Jabriyan, wallahu a'lam, kalau kita semua berada pada zaman mana kita boleh tengok, zaman 1, 2, 3 ataupun 4, Nabi kata selesai mulkan Jabriyan ini akan diangkat oleh Allah. Ketika itu, pemerintahan umat Islam akan beralih dan kembali kepada khilafah ala minhajin nubuwah. Pemerintahan berdasarkan cara kenabian. Ini disepakati oleh para ulama, iaitulah satu hari nanti, selepas berakhir mulkan Jabriyah, pemerintahan secara paksa ataupun zalim ini, akan bermula satu pemerintahan ke atas umat Islam yang baru, iaitulah melalui minhaj nubuwah, cara kenabian. Ketika itulah pemerintahan yang akan dimulakan selepas tamat perang besar, diketuai oleh Muhammad bin Abdullah Imam Mahdi, kemudian disambung oleh Nabiullah Isa. Dikisahkan di dalam kitab Fitan melalui sanad daripada Abdullah ibn Mas'ud, di akhir zaman nanti akan munculnya 7 orang ulama dari seluruh dunia dengan masing-masing mempunyai lebih 300 orang pengikut. Ketujuh-tujuh ulama ini akan memasuki Mekah melalui 7 penjuru yang berbeza dan tanpa sebarang perjanjian di antara mereka. Mereka saling tidak mengenali dan saling tidak mengetahui. Mereka akan bertemu di antara satu sama lain dan masing-masing akan bertanyakan tujuan kedatangan mereka di sana. Lalu setiap daripada mereka akan mengakui sedang mencari seorang figura yang mampu menyelesaikan segala kemelut yang melanda dunia. Dia ialah Imam Mahdi yang telah dikhabarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW suatu ketika dahulu. Lelaki yang namanya berkebetulan sama dengan nama Nabi kita SAW, Muhammad bin Abdullah, akhirnya dibaiah oleh mereka di Mekah. Maka inilah yang berlaku dalam keadaan dia tidak pasti, dia sendiri pun tidak tahu bahawa dia lah kepimpinan yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya. Imam Mahdi ini maksudnya satu orang pemimpin yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi dia merasa amat berat kerana tanggungan amanah yang akan dipikulnya, iaitu dia terpaksa memerangi raja-raja yang berlaku zalim agar tunduk kepadanya, dan memerangi raja-raja atau pemimpin orang kafir supaya tunduk kepada keadilan yang dibawa oleh Islam yang dipimpin oleh Imam Mahdi ini. Pemuda ini, lelaki yang hebat ini, akhirnya menjadi pertaruhan umat Islam untuk menjadi kepimpinan. Dipujuk, dirayu untuk dia sendiri mengepalai, mengetuai, menjadi ketua kepada umat Islam. Sebab itu Imam Mahdi bukan ada kegairahan yang memang ditunggu-tunggu untuk dia dibaiahkan. Sedangkan dia pun tak nak orang yang kejar dia, engkau Imam Mahdi, terdapat ciri-ciri. Aku tak nak, maka engkau lah Imam Mahdi. Ramai-ramai orang akan datang kepada dia untuk berbaiah kepada dia. Lepas itu kalau kita lihat sebelum Imam Mahdi itu lahir, banyak orang yang gairah Imam Mahdi. Maka itu bukan Imam Mahdi. Tapi akhirnya apabila telah dibaiah oleh orang-orang alim sekitar kota Mekah, orang-orang yang berpengetahuan, orang bijaksana, maka akhirnya dia menerima amanah ini dengan keadaan yang berat untuk memimpin umat Islam sebagai komander terakhir umat Islam, memimpin untuk menyemarakkan keadilan dan menghapuskan kezaliman. Imam Mahdi, satu nama yang ditunggu-tunggu oleh mereka yang beriman. Satu nama yang dikatakan dapat menyelesaikan kemelut yang akan berlaku di akhir zaman nanti. Pada ketika itu, dunia dikatakan sedang berada di sebuah era kegelapan yang disebabkan oleh kerakusan manusia.
tidak ada lagi keadilan, tidak ada lagi amanah, dan tidak ada lagi kejujuran. Beliau akan dicari oleh 7 orang ulama yang datangnya dari pelbagai arah dan tanpa sebarang perjanjian di antara mereka. Ketujuh-tujuh ulama ini kemudian akan menjumpai seorang lelaki yang menyamai ciri-ciri seperti apa yang pernah dikhabarkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam satu ketika dahulu. Akan tetapi, lelaki tersebut menafikannya dan tidak merasakan bahawa dia adalah orang yang sedang dicari oleh para ulama ini. Lalu berlakulah beberapa kali kejadian ulang-alik di antara Mekah dan juga Madinah yang menyaksikan lelaki ini dikejar oleh ketujuh-tujuh ulama tersebut. Hinggalah akhirnya, ketujuh-tujuh ulama ini mendapati lelaki tersebut telah berada di sisi rukun Hajar Aswad yang berada di Kaabah. Lantas mereka berkata, "Dosa dan leher kami menjadi tanggungan untuk kami berbaiah. Lihatlah, tentera Sufiani sudah mengejar kami." Lalu lelaki tersebut pun duduk di antara rukun Hajar Aswad dan makam Nabi Ibrahim serta menghururkan tangannya untuk dibaiah. Berita mengenai kemunculan Imam Mahdi ini kemudian akan tersebar dengan luas. Sehinggalah kemudiannya, akan datang satu pasukan dari Syam bergelar tentera Sufiani yang akhirnya ingin menyerang Imam Mahdi dan para pengikutnya. Nombor satu yang paling kuat, sekiranya tanda ini berlaku, lelaki yang dibaiah itu adalah Imam Muhammad bin Abdullah Al-Mahdi yang dimaksudkan oleh Rasulullah sebagai pemimpin terulung umat Islam ketika itu. Apakah tanda dia? Tanda dia ialah beliau akan diserang oleh satu pasukan, pasukan tentera yang datang daripada Syam. Pasukan tentera ni Nabi sebut dengan jelas daripada Syam. Cuma Nabi sebut pasukan ini diberi nama As-Sufyani. Di situ para ulama khilaf, siapa As-Sufyani? Kumpulan mana As-Sufyani? Wallahu a'lam. Maka atas dasar ini kita tidak mahu memperincikan siapakah As-Sufyani yang disebutkan dalam riwayat-riwayat hadis ini, walaupun ada beberapa orang yang mencuba untuk nak memperincikan ataupun mengidentifikan siapakah diri As-Sufyani ini kerana tiada hadis tentang As-Sufyani yang sahih. Yang jelas membuatkan kita lega ialah Nabi sebut pasukan tentera yang zalim dan jahat itu datang daripada Syam untuk menyerang Al-Imam Mahdi yang baru saja dibaiah beberapa ketika ketika itu di Mekah. Dan pasukan ini, kata Nabi SAW, akan bergerak daripada Syam. Kalau siapa tengok peta, Syam kena lintas Jordan, kemudian Madinah, kemudian Mekah. Ada dua jalan, ataupun Syam, Iraq, Madinah, Mekah. Dia ada dua jalan, salah satulah. Mereka ni bergerak, membunuh ramai orang di sepanjang jalan itu. Dan kemudian apabila mereka sampai, kata Rasulullah, di satu tempat, Nabi sebut Baida. Di sini sekali lagi para ulama khilaf, adakah Baida itu nama tempat yang ada sampai hari ini di kota Madinah, dekat dengan luar bandar Madinah ada nama tempat nama Baida, ataupun dari segi bahasa Baida itu juga merujuk kepada tanah lapang. Itu perselisihan pendapat di kalangan ulama. Bumi Baida. Bumi ini akan menyaksikan peristiwa yang besar suatu hari nanti. Bumi ini akan terbelah dan menelan ke semua musuh-musuh Allah dan mereka yang berada di sekelilingnya. Daripada peristiwa inilah, maka akan terbuktinya kebenaran lelaki yang dibaiah tersebut ialah Imam Mahdi. Sesungguhnya kekuasaan Allah SWT akan mengatasi segala perancangan musuh-musuh Islam. Bumi itu terbelah, menelan ke semua 99.9% jumlah tentera yang ada di situ, tidak berbaki, Nabi kata, kecuali seorang atau dua sahaja, Al-Mukhbir. Siapa Al-Mukhbir? Al-Mukhbir ni ialah manusia yang Allah selamatkan dalam peristiwa itu untuk dia ni pi bagi tahu ke orang lain bahawa pasukan As-Sufyani telah ditelan oleh bumi. Maka Nabi pun sebut, kesemua yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim, kesemua mereka ditelan, thumma yub'athuna ala niyyatihim, akan tetapi mereka akan dibangkitkan di mahsyar mengikut niat kenapa mereka berada di situ. Di sini ulama sebut kalau yang memang rumah dia di situ tiba-tiba disebabkan belahan itu besar, rumah dia termasuk sekali, 3-4 orang yang duduk dalam rumah tu pun termasuk sekali, maka mereka itu dimaafkan sebab tak termasuk dalam kumpulan yang nak menyerang Al-Imam Mahdi pada ketika itu.
Maka dalam rintitan hadis-hadis Nabi SAW, Nabi ada berpesan kepada Ibnu Hawalah, iaitu ketika kamu melihat wahai Ibnu Hawalah, khilafah telah ada, iaitu Imam Mahdi telah dibai'ah dan telah mendapat kekuasaannya, dan dia telah turun kepada Ardul Muqaddas, iaitu di kawasan Baitul Maqdis. Faqad danat zalazil wal balabil wal umuril azam. Maka nanti kamu akan lihat banyaknya berlaku gempa bumi dan kucar kacir yang banyak, serta juga perkara-perkara yang besar akan berlaku. Wasa'ah yauma idzin aqrabu minan nas, dan hari kiamat ketika itu sangat dekat dengan manusia. Min yadayya hadhihi min ra'sak, ya ini hampir sangat dengan tangan aku ini, kata Nabi SAW, dengan kepala engkau, wahai Ibnu Hawalah. Jadi apa yang ditekankan di sini adalah bagaimana Nabi SAW menyatakan antara tanda-tanda hampirnya hari kiamat apabila munculnya Imam Mahdi, dan ketika Imam Mahdi itu dapat menghapuskan kezaliman dan juga menyemarakkan keadilan daripada timur sehingga barat, dan akhirnya dia turun kepada Ardul Muqaddasah, iaitu di kawasan Baitul Maqdis, yang ketika itu hampir manusia melupakan Dajjal dan Dajjal keluar ketika itu. Itu adalah antara rentetan hadis mengenai hampirnya hari kiamat.